Karonianto, Babin Kamtibmas Lenteng Agung bersama-sama dengan Dan Ramil Jagakarsa, Lurah Lenteng Agung Setia, Sekretaris Kecamatan melakukan peninjauan terhadap pembatas tebing yang longsor agar tidak terjadi longsor susulan. Tak lupa juga kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan petugas PPSU Kelurahan Lenteng Agung dan bersama juga dengan Dinas Tata Air Jakarta Selatan. Ini penanganan sementara tidak terjadi lagi longsor susulan. Ini kalau dilihat dari posisi seperti ini maka harus ada satu kegiatan pengalihan air sehingga tidak langsung ke lokasi lahan atau tempat-tempat tebing. Harus ada satu penyempurnaan tekanan karena limpahan atau debit air dari atas begitu banyak. Inilah yang mengakibatkan beberapa titik longsor di wilayah T12 R1 ke wilayah Kali Ciliwung. Dan mudah-mudahan pemiliknya bisa bersabar untuk musibah ini. Beberapa bangunan yang ada di pinggir kali ini pun harus kita tebang atau dalam artian kita bongkar biar teman-teman kita bekerja dengan baik. Saya rasa itu untuk pasca sementara. Terima kasih. Kegiatan peninjauan ini dilakukan di aliran sungai Kali Ciliwung RT12 RW2, Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.